Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Sylvia Mega Vania. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya logout akun Google Free Fire di perangkat lain. Nah, kalau misalkan nih akun Google yang terhubung ke akun Free Fire kalian dipakai oleh orang lain, kalian bisa logout akun Google-nya pakai cara ini dari jarak jauh ya, di perangkat lain. Oke, langsung aja kita praktekkan ya. Kita masuk ke menu Google di HP kita, terus masuk ke Google. Setelah itu kita loginkan dulu akunnya, tap di bagian opsi lainnya di kanan atas, tap di bagian tanda panah ke bawah, kita pilih akun Google yang terhubung ke akun Free Fire kita ya, yang dipakai orang lain. Nah, yang ini. Nah, kalau udah login, kita tap di bagian kanan atas, pilih kelola akun Google Anda. Nah, di sini kita geser ke bagian kiri menunya, pilih menu keamanan. Kita scroll ke bagian bawah. Nah, di bagian perangkat Anda, tap di bagian kelola perangkat. Nah, di sini bakalan tampil perangkat-perangkat yang login ke akun Google Free Fire kalian ya, teman-teman. Misalkan ini nih, Redmi Note 10, Realme 5 Pro sama Android. Nah, ini perangkat-perangkat yang login akun Google-nya, teman-teman. Kalau misalkan ada perangkat yang nggak dikenal, kalian bisa langsung logout aja. Caranya seperti ini. Misalkan yang Android ini, teman-teman, kita tap di bagian tanda titik 3, terus tap logout. Tap logout. Oke, beres. Kalau udah gini, akun Google kalian bakalan terlogout otomatis di perangkat lain. Dan aku sarankan kalian langsung ganti aja password dari akun Google kalian dan aktifkan verifikasi dua langkahnya ya, biar lebih aman dan gak bisa dipakai orang lain lagi. Beres, jadi gitu ya teman-teman, gimana caranya logout akun Google Free Fire di perangkat lain. Segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Sylvia Mega Vania. Bye!